bakal bikin video tutorial makeup kekinian yang looknya tuh kayak gini. Tapi kali ini aku gak bakal bikin di wajah aku. Aku bakal bikin di wajahnya si adik aku. Kalau kalian penasaran gimana caranya, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama aku bakal kasih dia foundation dulu. Kalian bisa pakai merek apa aja. Diratain aja. Selanjutnya aku bakal kasih kontur dulu di hidungnya karena hidungnya pendek. Tapi aku nggak punya apa peralatan apapun. Aku cuma punya ini eyeshadow yang ada blush on-nya. Ini ada 3 warna coklat dari yang muda sampai yang paling tua. Aku bakal pakai yang paling muda di hidungnya. Dan dikasih highlighter di tengah ini. Lebih kelihatan mancung kan? Oke, aku bakal lanjut ke alisnya. Aku juga sebenarnya mau pakai pensil alis, tapi aku terlibat karena dia aku susah ngilanginnya juga. Aku bakal pakai yang tadi lagi, tapi yang warnanya agak tua yang tengah. Kita kasih titik dulu di depan sini gitu untuk ketara air, dan kita lukis mulai dari ujung dulu. Rapiin sama highlighter lagi di bawahnya. Sekarang kita langsung ke eyeshadow-nya aja. Pakai coklat banget paling bawah, paling tua. Dan langsung kita pakaiin eyeliner.
Nah, kalau udah pakai eyeliner, kita bakal pakai kebun mata kalau kalian mau. Pakainya itu yang natural aja, jangan terlalu tebal, jangan terlalu panjang juga. Oke, aku bakal pakai di kebun mata dulu. Oke, ini aku udah pakai di kebun mata. Tadaaa! Sekarang kita bakal langsung ke si pipi ini. Aku pakai blush-an tadi. Pakai yang pink banget. Aku gak punya pons yang buat ngeblend. Pakai tangan aja lebih mudah. Lanjut pakai pensil yang warna silver atau putih di bawah mata ini. Kasih highlighter lagi di dekat blush on. Lanjut. Kita bakal kasih lipstick. Kita bikin ombre dulu. Nah, ini telah aja. Untuk yang terakhir kita bakal bedakin seluruh wajahnya. Kalian jangan sampai kemerahan, karena bisa ditutupin sama bedak. Soalnya aku pakainya bedak bubuk yang nah. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita ratain aja. Sekarang dia mau pakai hijab dulu. Oke, ini dia setelah memakai hijab. Tadaaa! Kalau mau lihat keseluruhannya, looknya tuh kayak gini. Dan aku bakal kasih before afternya. Ini dia. Oke, itu aja video tutorial dari aku. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa di subscribe. Dan see you di next video. Dadah!